Shalom, selamat pagi semuanya, selamat berhari Minggu. Nah, saya di sini Asa Iwa Pong dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Di sini saya sempat kemarin kena virus corona ini. Nah, saya tidak takut, saya tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun itu baik, tidak baik, kita harus mengucap syukur. Memang ya, kalau orang tuh biasanya yang baik-baik dia mengucap syukur. Ketika jelek dia gak bisa. Tapi saya dapat kena virus corona ini, saya tetap mengucap syukur. Karena saya tahu ucapan syukur ini akan terjadi mujizat buat saya. Akan terjadi, ucapan syukur itu ada terjadi mujizat. Nah, ketika saya periksa kan udah tahu ini positif corona. Saya mau taat, saya mau karantina mandiri di rumah 14 hari. Tapi yang satu saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya baca firman, berdoa. Ketika saya baca firman dapat ayat ini yang Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya dapat firman itu langsung saya senang. Hore, sukacita, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Saya tidak akan mati, saya berkata begitu. Nah, terus saya ketika saya sembuh, saya akan memuliakan namamu ya Bapa. Nah, sekarang saya sudah sembuh, saya memulai. Nah, terus tiap hari saya hanya baca firman Tuhan, berdoa, bermazmur bagi Tuhan gitu. Tapi udah siang nggak ada kerjaan, sepi ya waktu itu. Saya kayaknya nggak enak ya, ini selama di rumah nggak ada ngapain ya. Saya duduk bengong merenungkan diri. Terus merenungkan diri itu merenung yang bukan merenung Taurat Tuhan, firman Tuhan yang direnungkan, menurunkan yang jelek-jelek. Aduh, saya tua begini ya, sepi ya. Aduh, saya terus pikir lagi teman saya yang sudah meninggal dua itu. Aduh, kalau ada dia kan enak ya, kita bisa telepon, curhat-curhatan ya. Nah, langsung itu roh ketakutan langsung menyerang saya. Aduh, saya gemetar, kayak ada roh takut yang menyerang saya, nggak enak, nggak bisa tidur. Terus sore lagi dengar Dika ngomong sakit lagi, saya tambah khawatir lagi saya. Nah, dari satu malam saya nggak bisa tidur, terus jantung saya debar-debar takut. Semalaman nggak bisa berdoa, terus saya selalu berdoa nggak bisa. Akhirnya sampai jam 4 pagi saya bangun berdoa lagi. Ketika jam 5 saya ikut koram deo. Ikut koram deo saya dengar Pak Andrian doa tentang mengusir roh ketakutan dan roh khawatir. Udah selesai Pak Andrian doa, terus habis berdoa semuanya saya masuk ya Be. Itu yang tadi Babe doa tentang mengusir roh ketakutan dan roh khawatir, itu benar-benar saya Be. Saya semalaman takut, saya bilang saya nggak bisa tidur. Saya jantung saya debar-debar dari yang tadi. Kayaknya ada yang mengganggu saya. Langsung saya didoain sama Pak Andrian, udah didoain. Terus itu juga dapat ya, dapat penyembuhan buat saya. Terus itu telepon saya, suruh saya mau minta maaf dengan suami saya. Memang sih ya, kadang suami saya kan suka ngomong yang enggak-enggak, yang menusuk, yang atau kata-kata yang mengutuki, kan saya enggak senang kan. Saya pendiam, mungkin cara saya penyampaiannya kurang halus gitu. Bukan, jadi seolah menghakimi dia gak senang. Disitu dia menyimpan kepahitan. Hanya saya turun, saya minta maaf sama dia. Terus memang selama ini ya keluarga saya memang ada konflik. Namanya anak-anak biasa lah ada konflik ya. Tapi saya selalu berdoa minta Tuhan yang pulihkan keluarga saya. Saya tahu, saya yakin percaya, asal saya setia bersamamu, Engkau pasti pulihkan keluarga saya. Saya berdoa begitu. Tuhan, Engkau punya cara sendiri. Tuhan membuat semuanya akan indah pada waktunya. Selalu saya berdoa begitu. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan keluarga saya. Tuhan juga punya cara sendiri. Tuhan juga membuat semuanya indah waktunya. Nah, ketiga itu suruh saya minta maaf sama suami saya. Saya turun minta maaf, suami saya tersenyum-senyum, maafin saya. Nah, gitu. Udah itu saya nasihatin dia. Kan Didi sempat konflik sama Dika. Jadi bapaknya gak senang, bapaknya mirah Dika. Akhirnya dia sampai keser, Didi panggil dia gak mau jawab gitu. Akhirnya saya bilang, kamu gak boleh begitu sama Didi, kamu salah juga. Jadi seorang papa masa benci sama anak, anak panggil kamu gak mau jawab, kamu mesti maafin dia, bilang.
sedangkan nikahnya udah maafin pokoknya, kenapa kamu tidak, kamu jadilah papan baik, beri contoh yang terbaik buat anakmu, dia bilang kamu itu imam di rumah. Nah akhirnya nggak tahu sorenya dia minta maaf sama Didi. Didi minta maaf katanya, akhirnya ya Didi dia bilang iya pak, saya telah maafin papa, papa nggak salah, nggak apa, saya nggak ingetin, nggak simpan yang mati. Udah deh dia berdua baikkan, Didi panggil dia mau jauh. Jadi situ saya mengucap syukur lewat virus corona ini keluarga saya dipulihkan luar biasa Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus dengan luar biasa. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya ini. Dan satu lagi saya mau mengucap berterima kasih pada teman-teman seiman, teman komsel, juga Ibu Soeng yang telah memberi resep buat saya, terus Pak Andrian, Bu Meki, Bu Chaili, semua teman-teman yang telah mendoakan saya, mendukung saya, memberi saya kekuatan. Saya mengucap syukur dan terima kasih buat teman-teman semua. Biar Tuhan Yesus yang membalas kebaikan mereka, yang memberkati mereka, berkati kesehatan mereka. Sekian kesaksian, cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Tuhan hati kami pagi hari ini. Kami hanya ingin menikmati Engkau Yesus Tuhan, pribadi yang terbaik, pribadi yang manis, pribadi yang mulia, yang peduli, yang mengerti akan hidup kami. Ku ingin tetap di sini. Satu-satunya pribadi yang kami rindukan di tempat ini. Engkau satu-satunya pribadi yang kami inginkan pagi hari ini, Tuhan. Pribadi yang menjamah kami, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang memulihkan hidup kami, pribadi yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur punya Engkau, Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus. Yesus yang mengasihi kami, Yesus yang mencintai kami, Yesus yang tidak pernah membuang kami, Yesus yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau serahkan seluruh hidup kami untuk Engkau. Biarlah pagi hari ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi, Tuhan. Biarlah Engkaulah yang menjadi pilihan di dalam setiap hidup kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang terbaik dalam hidup kami. Pagi hari ini hanya Engkau saja yang kami tinggikan, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara, saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, percayalah Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Yes. Haleluya. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua persoalanmu di bawah kaki Tuhan. Dan saat ini izinkan Tuhan melawat hatimu. Amin. Izinkan Tuhan bekerja lebih luas lagi di dalam hatimu. Jadikan Tuhan pilihan yang terbaik di dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan yang mulia.
Terima kasih Yesus untuk cintamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, kami melihat penyertaanmu sempurna di dalam hidup kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, menyertai kami. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, percayalah pagi hari ini, Dia Allah Immanuel ada di dalam.
mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu Yesus Tuhan. Menyediakan yang terbaik bagi setiap kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu Yesus. Pesan-pesan dan janji-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kelepasan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berpengharapan yang baru di dalam Engkau pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara. Pin Om, Yung Di Jimoy. Apa kabar? Nyita sahomo. Saya harap saudara semua ada di dalam keadaan sehat. Ngahimong, chika thai chika, song ti pun chika, sin ti kian kong. Nah saudara, hari ini saya mau sampaikan bagaimana kita harus memiliki budaya warga kerajaan Allah. Kin chau sin ngai ka nyita sa fun hiong, nyong pan chika eju song ti kiet thu kai bun fa. Saudara harus tahu. Nyita sa iti. Bahwa sejak saudara mengenal Yesus. Tong nyi nyin sit liao jasu, percaya kepadanya, nyi siong sin ge, menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saudara, nyi cap siu ki conya kai kiu cu kanya kai kiu en, maka sebenarnya saudara telah menerima warga kerajaan Allah. Sisit nyi cap liao lia kai song ti ket tu kai nyin min ya, bukan menerima sertifikat jika metan tan
cep tolia kai bun pin. Tapi saudara menerima metrai Roh Kudus. Tan he nyito sa cep ju tolia kai sin lin kai jiu piao. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara warga kerajaan Allah. Anyita samin pa nyi chu he song tiket tu kai nyin min. Nah, saudara, metrai Roh Kudus itu terus ada di dalam diri saudara. Ya sin lin kai jiu piao ya ki xiu he choi ji kai sang miang. Sebagai warga kerajaan surga, jika cho kia kai tian tong kai get tu kai min min. Maka budaya yang paling penting yang saudara harus miliki, cui chung jiao ai bun fa ni ta sa ai jiu jiu kai, adalah taat kepada raja. Jika ai sun fu ka jika kai bong. Ketaatan kepada kehendak raja itu sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Jika sunfu, jika ebongnya cuy dicakit tinan, jika mau kaki fantui gay. Sebab kalau saudara tidak taat, maka saudara disebut pemberontak. Cimbejo nyimo sunfu song tia nyi cuy kong to fan kong ayina. Dan paling tidak kalau saudara tidak taat sama pemerintah negara Indonesia, maka saudara akan dicap pemberontak dan bisa masuk penjara, saudara. Joy pijin ni to ni ni mo sun fu lia kai jin ni kai jin fu ya. Jika cuai kong to fan kong a, jika boi lo am kian a. Demikianlah hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jika fat choi song ti ke tu, jika jo e fat to chung lia kai sun fu tui song ti. Taat kepada hukum-hukumnya. Jika ai sun fu kia kai lutfab. Hukum-hukum Allah adalah segala hal yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Song tie lutfab chu ai ham chung jika sia ten choi sin kin kai. Firman Tuhan itulah yang harus ditaati oleh setiap warga kerajaan Allah. Jika ai sun fu le song ti kai fani to ji ta kiet tu kai nin min. Itulah sebabnya setiap saudara sebagai orang Kristen, saudara harus mulai belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Janji jika to ki tu tu nin jika ai sun fu ai ho sip nyom pan sun fu ka jika kai song ti. Semua orang Kristen harus sadar hal ini. Jika sam chung ki tu tu nin jika ai liao kai lia si chin. Kita harus taat untuk melakukan apa yang Alkitab katakan. Jika oi sun fu oi hang lia song ti min lin jika kai choi sin kin sia ten. Amsal 13 ayat 13 bunyinya. Kim nyen su sip sam chong sip sam jet. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. He masa kon kiang fanyi ki boi tet to kia kai hevko. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tanhe mansa sun fu min lin ki boi tet to fuitap. Itulah sebabnya mari saudara kita mulai belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Ku soji jika ai hok sip jika nyompan ai sun fu song ti kai fanyi. Bagaimana kita mau mulai praktek untuk taat kepada firman? Nyompan jika ai hang lia kai sun fu song ti kai fanyi na. Saya mau beritahu kepada saudara. Ngai kong kita sati. Sebenarnya kita tidak mungkin taat kepada firman Tuhan dengan kekuatan kita. Sisi ta cika mkonen sun fu song ti kai fanyi jung cika kai lit liong. Kita pasti akan gagal, saudara. Cika jitin boi sip hai. Sebab kalau manusia bisa taat kepada firman Tuhan, jim boi jo ai nyin yau sun fu song ti kai fanyi, maka Yesus enggak perlu datang menjadi manusia turun ke dunia. Jasu mjin koi loi choi sai kai li loi su chika kai chui. Salah satu alasan untuk Yesus datang ke dunia, hijit eli jus jasu oi loi sai kai li. Dan ini yang paling penting, lia chui chung yao kai, adalah dia datang dan hidup di dalam kita. Ki loi ki fat choi chika kai sang miang. Dia hidup di dalam kita supaya kita bisa melakukan perjanjiannya yang baru itu. Kifat choi chika e sang mian sito chika yang hang kia kai jin hi pun chika kai. Perjanjian baru adalah perjanjian yang Yesus adakan. Lia sin kai jin hi chue jasu pun chika kai. Sebagai pihak manusia kepada Allah. Cho jita nyin loi tui kia kai song ti. Yesus mewakili manusia, saudara. Jadi jasu tai piao lia nyin min. Dan untuk itu Yesus harus masuk hidup di dalam kita. Kusongi jasu oi fat choi chika kai sang miang. Nah, melalui Roh Kudus, jadi toko sin lin, kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Chika yu tetolia pun si loi hang kia kai fanyi. Kita dimampukan untuk mentaati perintah-perintahnya.
Kipun jika lihat liang sito jika ya sunfuk ya kayak minlin. Orang Kristen harus sadar ini, saudara. Jadi jika kita tuwenin jika liau kai dia sangse. Sebab kalau saudara enggak taat kepada firman Tuhan. Jimbo ijo nyimo fan sunfu song tiga fanyi. Maka saudara boleh menjadi orang Kristen, tapi pasti akan binasa, saudara. Karena ni koji yau toki tu tuwenin tan henyi boy met monga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita harus memperhatikan peringatan Yesus ini. Dia berkata begini. Ki anyong kong. Matius 7 ayat 22. Ma tai fu jin ti chit chong ni sip ni jet. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Cui heo gai ni ti an ton yin boi fu ham nga gai miang. Tuhan, Tuhan. Jua, jua. Bukankah kami bernubuat demi namamu? He meng eta sa gong fong mian bui liao nya miang. Dan mengusir setan demi namamu. Eta sa tui koi jungnya kai miang. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ngai ta sa anto sinjak thokonya kai miang. Pada waktu itulah sisit chung kai jit si. Aku akan berterus terang kepada mereka. Ngai oi tan pak ka kita sakong. Dan berkata, anyong hin kong. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ngai msit nyin sit nyi. Enyahlah daripadaku. Nyi teo koi hi ba. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyi co cuy o enyin. Tidak melakukan perintah Tuhan. Mo hang song ti gai min lin. Tidak taat kepada firman Tuhan. Mo sun fu song ti gai fanyi. Adalah kejahatan di mata Tuhan. Ya tui song ti gai min chen cuy ji cak cuy o. Itulah sebabnya, saudara. Janji hyung tiji moi. Semua orang Kristen. Jika hamchung kita tuanin. Harus belajar untuk mentaati firman jika Tuhan. Jika eh hok sip nyompak eh sunfu song tiga fani. Sebab kalau tidak. Jim bejo he monyonghin. Sia-sialah kekristenan kita. Jika coki tu tuanin an tujana. Kita hanya beragama saja. Jika tantan hang dia kai kau ya. Dan hal itu tidak akan menyelamatkan kita, saudara. Jadi liam yau met jika tet kiu yung tiji moy. Kalau kekristenan hanya sekedar agama saja. Johai liak itu tu tantan kong to jica cung kau. Maka sia-sialah apa yang kita percayai. Jika jika ho siong sin gai cue tujan gai. Kekristenan seharusnya di dalam diri orang itu ada kehidupan Kristus. Jadi kita tuh kayak jisi coy kita kayak kayak sang miang ju jasu kita fat coy kayak kayak sang miang. Nah kita harus benar-benar menerima Yesus secara pribadi. Acika eh ho ho cep siu jasu tansa. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Co cika kayak songti kak cika kayak bong. Di dalam kehidupan kita. Coy cika kayak sang miang. Dan menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa taat kepada firman-Nya. Jadi nen keu cika yo sun fu ge kai fanyi. Jadi kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, jo cika yo hang song ti ge fanyi. Sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus yang di dalam kita. Sisile cu he ju sin lin e kung co coy cika kai sang miang. Roh Kuduslah yang memimpin kita, yang memampukan kita melakukan firman Tuhan. Ya sin lin tai liang cika pun si cika hang lia song ti ge fanyi. Itu bukan usaha dan kekuatan kita, saudara. Ya me cika kai lit liang. Kita enggak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Jika engkonen hiao hang song tiga fanyi. Itulah sebabnya Roh Kudus turun diutus untuk tinggal di dalam saudara dan saya. Janji tomai lia sin lin pun jika head toy jika situ jika hiao yuk pun sia. Nah, yang namanya ketaatan itu. Lia kong to sun fu kai. Itu budaya yang sangat penting. Lia cuai an chung yao kai bun fa. Yang harus dimiliki oleh warga kerajaan surga. Jika ayu to kiet tu kai nyin min. Ketaatan itu mutlak, saudara. Lia sun fu cuai ayu jika ay hang hang kai. Saudara enggak bisa tawar-tawar lagi. Nyim yau kak kita kak kifan kong. Jadi konsekuensi kita menjadi orang Kristen. Jika ay heu ko co jika kitu tuai nyin. Biarkan Kristus hidup di dalam kita. Jika ay piong lihat kayak gitu, fat coy jika kayak sang miang. Dan mulai memimpin kita melakukan perintah-perintahnya. Jika koi si tai liang jika hang dia kayak min lina.
Bagaimana kita praktek sehari-hari? Nyompan jika hangcur loy coy jika kai sen fatjung. Sebenarnya setiap hari kita hampir diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Sisi teh muingin a jika oi tuh milih kai kok jong kok jongai siencet ya. Yang merupakan ujian bagi kita. Apakah kita mau taat kepada Firman atau enggak taat? Lia coy jika kau nyampun jika heme jika oi sunfuk ya kai fanyi atau jika moi sunfuk ya kai fanyi. Bagi setiap orang Kristen seharusnya setiap hari adalah sekolah kehidupan. Tui jika kita tu nyi muinyi cuy jika isam yang kay hoksip ya. Mata pelajarannya adalah ketaatan. Jika hoksip nyompan kongsun fu. Contohnya. Biji. Setiap hari saudara. Muinyi ahyung biji moy. Kita bisa berkata benar atau kita bohong. Jika yau kong fasad boy atau kong jin kay boy fa. Ya berkata tidak benar, bohong, menipu itu sama saudara. Jika kong tuye boy fa, jika pian nyin, jika hiao nyin, cuy jit jong ai. Ingat setiap hari. Kita mui nyin ah. Apakah di dalam rumah tangga kita? Heme jika kai ka tinjung. Atau ada di dalam pekerjaan kita? Jika kai kung cok. Atau dimanapun kita bermasyarakat. Jadi kok jong kok jong jika kak kita sakian min. Kita pasti diperhadapkan dengan pilihan itu. Jika tau nyito kok jong kok jong ai siencet. Kita mau berkata benar atau bohong. Jika oi kong tui ya atau kong fasad boy. Dan kita juga harus percaya. Jika ya oi siong sin. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang bohong. Song ti yau cuk fu nyin an boy pian nyin ngai an boy fasad kai. Tuhan tidak akan memberkati penipu. Song ti yau cuk fu lia an boy hiau nyin ngai. Mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Konen kin hanyi tang tau lia kai fanyi. Mungkin saudara berkata. Konen ya nyong kong. Oh saya diberkati walaupun saya bohong, bohong kecil-kecilan. Oh ngai an te cuk fuli su jan ngai nyong hin boy pian nyin sangtit na. Apa artinya berkat saudara? Sisit ya kai cuk fu ke jisi emang kai. Itu belum tentu berkat saudara. Ya mei jitin kong tau lia cuk fu kai. Berkat yang sejati pasti bisa dinikmati seisi rumah tanggamu. Cinsit ai cuk fu ya, jika hiau hiong siu kak, jika ai katin cung. Baik pasangan dan anak-anakmu pasti akan mengalami damai sejahtera dari surga. Jika kai tui siong kak, jika sefo, jika boi cao nyi to song ti kai pin on cai tian tian tong ya. Kalau itu berkat yang sejati. Jo hai lia kai cinsit ai cuk fu. Dan saya gak percaya orang yang bohong diberkati. Jadi ngai siong sin nyin an boi pian nyin ai ki boi tet cuk fu. Misalnya saudara marah. Biji yang nyifat siang. Yang membuat saudara akhirnya membenci seseorang. Yang hemet nyian hem jicak nyin. Nah, di mata Yesus membenci itu membunuh saudara. Cui song tiye mu ngan jika nau nyin cui jika lo sat nyin jicong. Kita bisa memilih untuk tidak membenci. Jika ju sien cet jika moi nau nyin. Malahan firman Tuhan katakan supaya kita mengasihi musuh kita. Ya sin kin fa kau jika jika oi oi jika kai siu tit ah. Kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Jika ai tau kau ki pit pet jika kai. Kifu jika kai. Kita enggak mungkin bisa melakukan itu. Jika mengkonen hiu hangcut lia sangse. Tapi kalau Roh Kudus engkau biarkan memimpin engkau. Tan he jok jika piong lia kai sin lintai liang jika kai samyang. Maka Roh Kudus akan memimpin saudara untuk taat kepada perintah firman ini. Jadi lia sin lin hiu tai liang jika sito jika hiu sun fu lia kai min lin. Saudara enggak mungkin bisa mengasihi musuh yang melukai hati saudara. Nyita sa mkonen hiau oinya kai siutit ki song hoi leo nyi kai. Tapi kalau saudara terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tan hejo nyi ki siuk fat coy kia kai engkau ya. Roh Kudus bisa memampukan saudara untuk mengasihi musuh saudara. Dia sin lin boi met cika pun si hiau oi cika kai siutit ah. Mari sebagai orang percaya kita terus belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jika coji caki tu tuan jika eh hok sip nyompan jika eh sun fu song tiga fanyi. Ketidaktaatan. Joy jika mau sun fu. Akan membawa penderitaan. Ki boy tai tung hu pun jika. Akan membawa petaka saudara. Boy tai cai nan hiung tiji moy. Membawa kehancuran. Tai anto po soy ya. Hilangnya damai sejahtera. Sit het jika kai pin on. Saudara akan mengalami tuduhan-tuduhan di hati nurani saudara. Nyi boy cao nyi to anto cit pi coy nya kai sim chung ah. Dan akhirnya ketidaktaatan akan kehilangan berkat. Janji tong jika mo sun fu ai sin mo sun fu ai jika boy sit het lia kai cuk fu ah.
Contoh di Alkitab banyak, saudara. Jadi biji coy simkin fa anto kong anyong. Saya coba untuk memberi contoh satu aja orang yang tidak taat. Ngai biji pun nyi kong dia jica nyin ki em sun fu anyin. Raja Saul. Jika ti lah solo bong. Satu kali Samuel berkata kepada Saul. Jo jijit ne sap sat muni kak solo bong kong. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Coy sat muni ki song sip tong patjet. Firman-Nya berkata begini. Sinkin fa nyong kong. Engkau harus pergi ke Gilgal. Nyi ohi Gilgal. Mendahului aku. Nyi ta sa osien hang. Dan camkanlah. Nyi oi ti. Aku akan datang kepadamu. Ngai oi loinya ngai mian chen. Untuk mempersembahkan korban bakaran. Oi loi fung hien. Dia kai hien ji. Dan korban keselamatan. Kak Qiu En Kai Hian Ji ya. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Nyi Oi Ten Chit Nyit A. Sampai aku datang kepadamu. Tau Ngai Loi Nya Kai Mian Chien. Dan memberitahukan kepadamu. Ngai Ai Kong Nyi Ti. Apa yang harus kamu lakukan? Nyi Oi So So Cho Chut Kai. Nah, saudara, kita lihat akhir cerita dari Saul ini. Hiong ti jimoi jika tang lia kai ku si solo bong aya. Waktu itu tentara Filistin musuh Israel telah mengejar dan mengepung bangsa Israel. Kai ji si le Filistin ai kai pin ya ki kung kit lia ji siat lia dan nyin ya. Rakyat Israel mulai ketakutan dan mulai meninggalkan Saul. Jadi lia ji siat lia minyin koi si kiang ki koi si li koi lia kai solo bong ya. Saul menunggu selama 7 hari. Jadi lia solo ki ten tau chit nyit. Tapi ketika rakyatnya mulai berserak-serak, tongkia kayak nyimin koi si sunhead. Saul mulai enggak tenang. Jadi dia solo ki koi si tin sin leo. Saul mulai ketakutan, saudara. Ki koi si kiang leo hing tu jimu. Dan kemudian dia memaksakan diri, dia tidak nunggu Samuel lagi. Jangan hal kita ki mos moten leo kayak sat muni ya. Dia mulai mempersembahkan korban. Ki koi si fung hian kayak hian ji ya. Dia sendiri yang memimpin. Jadi kita satai liang ah. Padahal yang memimpin harusnya Samuel. Sisit kita tai liang ya cawli oleh sat muni tai liang. Saul tidak taat karena melihat kondisi. Dia kayak solo bong kimo sun fu jing bui ki kon liang kayak chin kong. Sama seperti kita kebanyakan karena keadaan makanya kita beralasan untuk tidak taat. Ho chong chika jadi jong je si hel chika ya antoli jiu chika moi sun fu jin boi chika ka kon lia kai chin kong. Dan apa yang dilakukan Saul ini dia harus menerima akibatnya. Jadi jin boi liao ki so co chut loe lia kai solo bong e ki tet to lia kai heo ko. Setelah selesai dia mempersembahkan korban, Samuel datang, saudara. Tong ki fung hien kia kai hien jia. Sat muni ma song chu loi ba. Wow, kalau saudara saya bacakan ayat-ayat ini saudara bisa mengerti. Jo hang nyi thu le kai sin kin fa nyi boi min pha. Singkat cerita Samuel marah kepada Saul. Ton kong le kai sat muni ki at tui le kai solo bong. Karena kamu tidak taat. Ji mu nyi a m sun fu a. Maka kamu enggak akan selamanya dipilih oleh Tuhan. Nyi a song ti m yau sian jet nyi cho ji cak bong a. Engkau tidak akan pernah melihat keutuhan kerajaan ini. Nyi konen hiao kon lia kai kita. Tuhan sudah memilih penggantimu. Song ti jikin sian thoi ti nya kai bui kai. Akibat ketidaktaatan, maka hancurlah karirnya Saul. Jim bui ki sun fu ki cobong ki jikin mo cobong leo kin ha. Tuhan tidak suka dengan yang namanya ketidaktaatan. Song ti an mjin hi lia kai mo sun fu ki kai. Setiap saudara yang percaya kepadanya harus tahu sifat Tuhan. Mui cak nyin siong sin ge nyi oi ti song ti kai sin chin ya. Sebaliknya kalau saudara taat kepada firman-Nya. Tong jika sun fu kia kai fa nyi na. Maka saudara akan menerima berkat-berkat. Nyi boi tetok an to cuk fu. Ada berkat perlindungan. Ju song ti kai po fu. Saudara pernah memikirkan tentang sejarahnya Nuh? Ani ta sa sit thang to lia Noah ku si mo. Nuh tinggal di gunung. Jadi Noah ki het choi san tang. Dia disuruh bikin kapal, saudara. Song ti ham ki cho ji cha thai son. Yang disebut bahtera. Ko no thai son ya. Menurut orang-orang dunia mungkin sudah miring. Chau nyin sai kai nyin kong ki nu to ki ji cha nyin ngin. Ya, kok kok ngai nyin ngin ah.
Ya, bayangkan suraku di atas gunung bikin kapal. Ani siang cai san tanggi hamgi cai taison. Itu sudah enggak masuk akal. Lia an lok no gay. Tapi Nuh taat. Tan he no aki sunfu. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ko heu he mai si chin fat sen. Seluruh dunia manusia dibinasakan oleh Allah. Jadi lihat chen sai kai nyin pun song ti met mong. Dengan air bah. Jung tai fung sui ya. Dengan banjir. Jung tai fung sui ya. Semua gunung tertutup dengan air laut. Jadi lihat kai tai san pun lihat kai sui ya. Kemten. Dan akhirnya hanya keluarga Nuh saja yang selamat. Ya jan heo tantan noa kai katin yang tet lia kai QN. Ketaatan akan menghasilkan perlindungan. Jadi lia kai sun fu ki boi tai po fu pun cika. Saudara, ketaatan juga menghasilkan kesembuhan. Lia sun fu ya juga tai ji chi pun cika. Saudara, ingat cerita tentang Naaman? Anjita sakitek lia Naaman e kusimo. Tolong saudara perhatikan baik-baik cerita itu. Ni cuji hoho lia kai kusi. Saya akan singkat saja. Nga e tonkong. Naaman itu panglima Aram. Jadi Naaman jica pin tewa coy Aram. Dia disayang sama rajanya. Jadi lia kai bong an siak gia. Bahkan Tuhan sering menyertai dia. Song tia an kaki tung caya. Saudara bayangkan kalau itu saudara gimana? Ni siang jo he ni nyompan. Saudara disayang sama bos saudara. Jadi ni punya kayak teukas ya. Bahkan Tuhan menyertai perjalanan saudara. Iya song tia kak ni tung caya. Naaman disertai oleh Tuhan. Jadi lah Naaman yang pun song ti tung caya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan setiap peperangan. Mui ciki hi cancen yang song ti pun kijanga. Tapi dia punya sakit kusta, saudara. Tan he kita tolia lai kopiang. Zaman itu kusta itu mengerikan sekali. Kaiji silia kai lai kopiang ya antengkiang kai piang tung ya. Nah, apa jadinya Naaman punya pembantu yang dari Israel, pembantu perempuan dari Israel, bangsa Yahudi. Nah, Naaman ya juga cak jungin yang mungkinin yang cung lihat kayak jiset lihat mincu. Nah, pembantunya ini bicara sama istrinya Naaman. Jadi lihat kayak jungin tuh kaknya kayak lopo Naaman yang lopo kong. Dia berkata begini. Ki anyong kong. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Coy lihat bongki hati encong. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Di samjet. Jauh ini tui mien lia kai sienti chung lia Samaria. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya lia kai sienti ajitin boi ji chiki chung kia kai piang tu. Dan singkat cerita, Naaman akhirnya disuruh istrinya untuk dengerin ini kata-kata pembantunya ini. Jadi tonkong lia Naaman ya thang kia kai lopo kong ham ki thang lia kai jungin kai wifi ya. Kemudian Naaman dengan keretanya, dengan pasukannya menjumpai Elisa. Jangan hal lihat Naaman juga kayak maca ya, kini nyilia kayak Elisa ya. Tapi kalau saudara lihat apa yang terjadi, saudara? Tan hejo ini kon hemai tung sih si Chin Fat Sen. Naaman dengan laskar perangnya itu cukup jauh ya, sampai ke rumahnya Elisa. Jadi Naaman kak kia kayak pin ya, anjan ya kita lihat kayak Elisa ibu. Elisa tahu kalau Naaman panglima perang itu akan datang ke rumahnya. Jadi ya Elisa ti lia jicapin teu Naaman ya ki Allahi ki bu kai. Tapi Elisa enggak nyambut Naaman. Tan helia Elisa ki mo fon yang lia kai Naaman. Padahal Naaman itu orang yang disegani, dihormati, saudara. Sisit lia Naaman ya an nyinka an ko gigi ya. Elisa pun juga enggak buka pintu. Jadi lah Elisa aja mau takoi mun pun gilo. Dia suruhan orang untuk ngomong sama Naaman. Jadi ki ham nyin ham kak lia Naaman kong ah. Elisa gak nemuin nama Naaman. Jadi lia Elisa mau nyigi ya, mau nyilin. Yang sudah jauh-jauh datang ke tempat dia. Ki jikin anjana tifong loh hi nyigi tanah ki mau nyigi. Dan dia hanya suruhan orang. Haji jan hiu ki ham kia kayak kung nyin. Untuk ngomong sama Naaman. Loh kak lia Naaman kong ah. Udah kamu mandi. Ke di sungai Yordan 7 kali. Anyi kai Yordan ne kongnya kai Seliong Chitlin. Udah ngomong begitu. Anyong hincu ho liao. Naaman bengong. Jadi Naaman tuh ngoy head. Udah capek-capek perjalanan jauh. Ngajikin anjan loy nyi chim. Hanya disuruh kacungnya
Elisa untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ya tantan ai thang lia Elisa kai jungin hamki akai selyong choi lia kai Jordan kong. Saya enggak tahu kalau saudara jadi Naaman. Ngemti jo hanyi colia kai Naaman. Naaman merasa enggak dihargai, enggak dihormati. Naaman sio mo jika cuncungki mo jika cuncungki ya. Dan Naaman ingin pulang enggak mau mandi 7 kali itu. Ki Naaman oi con ki moy akai selyong chitlin kai. Cuman panglima-panglimanya dia berkata, Tan Hege kayak pin teh wanyong kong. Dia berkata kepada Naaman, Tuan, kalau ada tugas yang berat pun kan, Tuan kan pasti mau mengerjakan demi kesembuhan. Ki kong jo anyi jo ham jo jica sang se ham nyi co an nan nai kan nyi kan koji hang cut loi jo anyi oi te ji chi kan. Setelah dibujuk-bujuk saudara, Tong ki chin kong ki. Akhirnya Naaman mau. Jan helnya Naaman tu oi. Naaman nyemplung ke Sungai Yordan. Jadi Naaman tu hikai Jordan kongai kai selyong. Mandi 7 kali. Ki kai chitlin kai selyong. Wow, itu enggak gampang saudara. Dia me an koi ya, me an jungji kai ya. Dia panglima perang lo saudara. Ki jicak pin tewah yung tiji moy. Tapi ketika dia taat. Tan he tong ki sun fu. Dia mandi sampai ke 7 kali. Ki akai selyong teu chitlin. Tubuhnya jadi normal kembali, bahkan seperti anak kecil bayi. Jan yo kia busin ya pian ho chong ong a jie kia kai nyuk pi ya an ho liao. Dia mengalami kesembuhan dari kustanya. Ki tet ji chi chung lia kai pot lai ko a piang. Ketaatan menghasilkan kesembuhan. Jadi lia kai sun fu ya boi tet ji chi pun chi kang. Mungkin saat ini saudara ada penyakit. Koneng kin ha nyi chao nyi to yu piang tung. Mungkin saat ini saudara enggak sehat. Koneng nyi kin ha sin ti mkian kong. Mungkin saat ini saudara terkena COVID. Koneng kin ha nyi chao nyi to te to lia pui jam piang. Kenapa saudara enggak coba taat kepada firman Tuhan? Tomei nyi mo chi oi sun fu song ti gai fa nyi na. Taat kepada perintah Tuhan. Jika oi sun fu song ti gai fa nyi. Perintah yang mana? He abu ye min lin na. Firman yang mana? He abu ye gai fa nyi na. Saudara harus nyatu dengan Roh Kudus yang di dalam saudara. Nyi tau sa oi kak sin lin hap ji choi nya kai sin ti. Tanya kepada Roh Kudus. Nyi oi mun lia kai sin lin. Apa yang harus aku lakukan Roh Kudus? Sin lin ngai oi comak kai. Tuhan tolong aku Tuhan. Cua nyi pong chi ngai. Aku mau mengikuti segala perintahmu. Ngai oi hang nya kai min lin. Dan saya percaya. Ngai siong sin. Ketaatan akan menghasilkan kesembuhan. Ya kai sun fu ya boi tai cu ji chi pun chi ka. Agama Kristen bukan jaminan. Jadi jika coki tuk tuwe nyin emme ji cak pocong. Hanya orang yang taat kepada firmannya. Tantan nyi hang nyi sun fu ya kai fa nyi. Yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Ki boi tet to song ti ka jin hi. Jadi kalau KTP saudara Kristen itu bukan jaminan. Jo hanya kayak KTP nyi onto nyi kitu tuwe nyin lia emme ji cak pocong. Saudara pasti ada di surga nanti. Nyi jitin choi tian tong. Dengar baik-baik saudara. Nyi tang hong ho yung ti ji moi. Saya harus terus terang kepada saudara. Ngai e tan pa ka nyi kong. Saya tidak mau mengenakkan telinga saudara. Ngai moi ho chong met nya ngai nyi kung tang jiang jiang ngai boi fa. Kalau saudara enggak hidup di dalam firman Tuhan. Jo nyi mo fa choi song ti gai fa nyi. Saudara enggak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nyi mo sun fu song ti gai fa nyi. Saudara tidak akan pernah ada di surga. Nyi ho nen choi tian tong. Firman Tuhan jelas katakan. Sin kin fa an min pa anyong kong. Dan saudara tidak mungkin untuk taat kepada firman Tuhan. Nyi ho nen hiu sun fu song ti gai fa nyi. Kalau Roh Kudus enggak mampu kan saudara untuk melakukannya. Jok lia sin lin mo pun si jika hang cut lo ya. Jadi urutan-urutannya saudara. Jadi kia kai nyongin kia kai hang ya. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah saudara. Nyi oi jap siu jasu co jika kai kiu juang. Percaya penuh kepadanya. Jika oi cincin gin gin siong sin ki. Maka Roh Kudus akan turun hidup tinggal di dalam saudara. Ya sin lin boy. Fat choynya kai sang miang. Dan Roh Kudus inilah yang akan memimpin saudara untuk mentaati perintah-perintahnya. Jadi lia kai sin lin boy tai liang jika loi sun fu kia kai min lin. Haleluya. Haleluya. Pesan hari ini. Kinyit kai timu. Ketaatan adalah budaya warga kerajaan Allah. Sun fu
cuhai song tiket thukai bunfa. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam ketaatan. Jika fat cok coy song tiket thu cuhai jika kong to jika isun fu kia kai fani. Mari kita berdoa. Jika loi tau kau. Terima kasih Tuhan. Kam cie ni cua. Engkau ingatkan kepada kami. Ni ti siang itu sa. Kami adalah warga kerajaan-Mu. Ngai cuhai song tiket thukai nyin min. Dan Engkau perintahkan kami untuk kami punya hati yang taat. Ni min lin ngai to sa si to jika hiau ju sun fu kai sim. Terima kasih untuk Roh Kudus. Kam cie ni ju sin lin. Yang Tuhan utus untuk tinggal di dalam kami. Ni jikin pun ki het coy ngai kai sang miang. Sehingga kami dimampukan untuk taat kepada perintah Tuhan. Si to ngai to sa nen keu hiau sun fu song ti kai min lin. Hambamu berdoa untuk jemaat-Mu. Ngai to sa bui lia kai fui ju tau kau. Yang telah menerima firman ini. Jikin ciap siu nya kai fanyi. Kasih karunia-Mu cukup untuk mereka. Nya kai NC keu pun cika kita sa. Untuk mereka dipimpin oleh Roh Kudus yang telah tinggal di dalam mereka. Loi kita sa fat chok pun ju sin lin tai liang. Tolong kami Tuhan. Pong chi ngai to sa chua. Kami mau menjadi kerajaan imam-Mu. Ngai oi cho nya kai kiat tuai cici ya. Kami mau menjadi jemaat-Mu yang Kau dirikan di atas batu karang. Ngai ejonya kai fujiu coy le kai thai sak kui. Kami mau belajar terus untuk taat kepada firman-Mu. Ngai ehok sip sun fuknya kai fanyi. Menjadi pelaku firman. Co hangcutnya kai fanyi kai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pung cu jasui miang kiu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ngai ta sa tau kau kam cianyi. Amin. Amin. Saya percaya saudara telah menerima pesan Tuhan hari ini melalui firman-Nya. Saya mau tekankan sekali lagi, saudara, ini sangat penting sekali. Kita harus mulai belajar untuk punya ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu firman yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita bukan hanya sekedar punya Alkitab, tapi firman itu harus kita terima setiap hari dan kita lakukan, saudara. Ingat, mau gak mau, saudara adalah warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan saudara, budaya yang paling penting adalah taat kepada kehendak sang raja. Sebab kalau enggak, saudara akan dihukum. Semua kita harus taat kepada firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Ini pesan saya, saudara. Mari kita mulai menghidupi budaya warga kerajaan Allah. Saya yakin saudara dapat ini. Mari kedangkan tangan saudara ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan pengurapan penyertaan dari Roh Kudus yang akan mengutus saudara dan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saudara yang menerima berkat ini dan menerima tanggung jawab untuk pergi memberitakan kabar baik ini, semua mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.